Oke, teman-teman, sekarang hari Selasa tanggal 21 November 2023. Ini sekarang saya sudah berada di UI, Universitas Indonesia. UI ini masuknya masih Depok, perbatasan Depok Jakarta dan Jakarta Selatan. Nah, jadi hari ini tuh saya pengen ngetrip menuju ke Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, dari sini untuk ke Baduy kita akan naik angkutan umum aja. Karena nggak ada angkutan umum yang langsung ke Baduy, jadi kita harus transit-transit nih. Yang jelas kita harus naik KRL dulu sampai ke stasiun Rangkas Bitung. Nah, nanti dari Rangkas Bitung itu ada angkutan umum yang ke Baduy atau ke Ciboleger nama daerahnya. Sebenarnya kalau mau ke Baduy ini lebih enak naik kendaraan pribadi sih, kayak motor gitu. Nah, kalau naik motor. Kalau naik motor dari Depok sini ke Baduy itu sekitar 108 km. Estimasi waktu tempuhnya 3-4 jam. Dan itu rutenya kita ambil lewat Bogor. Bogor terus lewat Lewiliang, lewat Jasinga. Nah, nanti di daerah Gajruk tuh kita ada percabangan nanti menuju ke daerah Baduy. Nah, kalau naik kendaraan pribadi enaknya itu kita bisa tek-tok seharian gitu. Jadi berangkat pagi, terus nanti sorenya bisa pulang lagi. Nah, kalau naik angkutan umum gini gak jamin sih bisa tek-tok, soalnya waktu tempuhnya lama. Terus angkutan umumnya sih kendala di situnya doang. Dan kalau kalian mau tek-tok naik angkutan umum, berarti dari sini harus pagi banget, habis subuh. Nah, jadi sebenarnya dari stasiun Rangkas Bitung tuh ada bis Damri yang memiliki rute dari stasiun Rangkas Bitung ke Ciboleger. Ciboleger itu daerah Baduy luar yang jadwalnya sehari cuma sekali aja, yaitu jam 9 pagi. Jadi bagi kalian yang mau naik bis Damri ini, diusahakan sampai di stasiun Rangkas Bitungnya sebelum jam 9 pagi. Kalau dari Depok, berarti mau nggak mau berangkatnya sekitaran abis subuh. Jadi nanti si Damrinya ini tuh dia berangkat dari stasiun Rangkas Bitung jam 9 pagi, terus sampai di Ciboleger atau Baduy luar jam 11:30 siang. Lalu nanti Damrinya ini akan balik lagi ke stasiun Rangkas Bitung pada pukul 12:15. Itu artinya kalian cuma punya waktu sekitar 45 menit di daerah Baduy luar. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kalian cuma penasaran dengan daerah Baduy luar dan ingin berburu durian di sana. Cuma saran dari teman saya sih kalau bisa masuk ke Baduy dalamnya, karena vibes Baduynya itu baru kerasa ketika kalian masuk ke area Baduy dalam. Dan ternyata trekking atau jalan kaki dari Baduy luar ke Baduy dalamnya itu lumayan jauh. Jadi kalau kalian naik angkutan umum, ya mau gak mau kalian harus menginap satu malam di Baduy dalam. Dan di video kali ini saya bakal jelasin gimana sih cara menginap di Baduy luar atau Baduy dalam. Penasaran? Yuk ikutin terus videonya. Oke, sekarang kita sudah berada di tahap pertama menuju ke Baduy naik angkutan umum, yaitu naik KRL Komuter Line menuju ke stasiun Rangkas Bitung. Karena dari stasiun UI atau dari Depok nggak ada KRL yang langsung ke Rangkas Bitung, jadi kita harus transit atau berpindah kereta di stasiun Manggarai dan juga di stasiun Tanah Abang. Perjalanan dari Depok ke stasiun Rangkas Bitung kurang lebih 2 jam setengah dengan ongkos Rp11.000 dan jarak 96 km. Nah, saran saya bagi kalian yang ingin ke Baduy naik KRL, saran saya sih sampai di Rangkas Bitungnya jangan terlalu sore ya, supaya nanti nggak kesulitan cari angkutan umumnya yang dari stasiun Rangkas Bitung ke Ciboleger atau ke Baduy luarnya. Jadi ya berangkat jam 9, 10, 11, 12 sebenarnya masih oke sih, supaya nanti sampai di Rangkas Bitungnya itu nggak terlalu kesorean. Karena sekarang waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat, yang itu artinya bis Damri yang dari Rangkas Bitung ke Ciboleger udah berangkat, jadi nanti kita pastinya nggak naik bis Damri, melainkan naik angkutan umum lainnya. Kalau kata temen sih dari stasiun Rangkas Bitung itu ada angkutan elep untuk menuju ke Ciboleger atau ke Baduy luar.
tujuan ke Tanah Abang, tapi yang berangkat duluan tuh yang di jalur 7. Karena kita KRL dari Rangkas, sorry, dari Tanah Abang ke Rangkas Bitungnya masih lumayan lama, jadi kita naik yang ini aja biar dapat duduk. Perjalanan kali ini saya juga nggak sendiri, saya bersama salah satu teman saya yaitu Bang Adi. Jadi Bang Adi ini adalah seorang backpacker asal Sumba, Nusa Tenggara Timur yang sedang menyelesaikan misi keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan kebetulan di akhir tahun ini Bang Adi sedang berkeliling di Pulau Jawa, tepatnya sedang menetap di Bogor. Jadi ya udah kita ajak aja ke Baduy. Jadi kita sekarang mau kemana nih, Bang? Kita mau ke Baduy. Oh iya, Abang kan udah pernah kemarin ke Baduy. Iya. Itu gimana angkutan umumnya? Gampang nggak ke sana? Kemarin terbilang mudah. Tapi naik angkut kemarin kan? Meskipun itu aku sampai di sana kemarin itu jam 4 sore. Ya masih bisa ada. Masih bisa ada angkut. Akses menuju ke Cipolenggan. Berarti kalau kita kesorean dari Rangkas juga tetap masih bisa ke sana. Masih ada angkut. Asal jangan kesorean banget ya? Asal jangan malam. Oh malam. Ya. Malam. Kalau malam katanya pakai ojek. Oh jauh banget tuh. Jauh banget. Mahal ya. 100 kali ada ojek kayaknya. Bisa lebih katanya. Bisa lebih. Berarti kalau mau ke Baduy ada 3 alternatif ya. Bisa naik Damri dari stasiun Rangkas, bisa naik Elep, naik angkot. Angkot. Oh iya iya. Oke mantap. Satu lagi. Apa? Naik ojek. Oh naik ojek. Jam 10 lewat 6, berarti 12 menit dari Manggarai ke sini, Tanah Abang. Nah, dari Tanah Abang ini kita transit lagi naik KRL yang ke arah Rangkas Bitung. Dan ini KRL-nya dia lanjut perjalanan ke Angke, terus dia ke Bekasi lewat Kampung Badan. Nah, ini di jalur apa ya? Ini jalur 4 kayaknya. Jalur 5 ya ini. Ini dia kayaknya nggak sampai Rangkas Bitung deh. Kayaknya cuma sampai Tiga Raksa atau Parung Panjang. Nanti yang Rangkas Bitung tuh jam 10.40. Jalur 6 infonya tujuan ke Parung Panjang, itu jalur 5 ke Tiga Raksa. Kalau naik KRL dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung sih jam segini 1.16 di jalur 5 harusnya sepi ya? Jalur 5 di Gintang berangkat. Dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung itu ramenya sore teman-teman, karena ibarat kata kayak dari Jakarta ke Bogor. Nanya lagi, Bang Adi, kemarin dari Tanah Abang ke Rangkas jam berapa pas mau ke Baduy? Sekitar jam 2 siang. Itu gimana KRL-nya, rame? Rame banget, aku gak dapat tempat duduk. Gak dapat tempat duduk? Jam 2 siang, nyampe Rangkas berarti jam 4-an ya? Iya, jam 4-an. Berarti itu masih ada elep, udah habis kan berarti? Iya, gak ada. Berarti naik angkot? Naik angkot, dari terminal AW. Supaya perjalanannya semakin seru, tentunya kita nggak cuma berdua aja nih. Kita juga bersama salah satu sahabat kita yaitu Mas Bolang, atau lebih dikenal dengan nama YouTube-nya yaitu Lost Packer.
Sebenarnya rencana kita ke Baduy bertiga ini udah rencana dari lama ya, sekitar 8 bulan yang lalu awal kita bertiga ini ketemu. Awalnya kita berencana untuk menuju ke Pulau Seribu, cuma batal akhirnya kita berencana untuk menuju ke Baduy. Kebetulan saya belum pernah ke Baduy dan Mas Adi udah sekali ke Baduy kemarin, dan Mas Bolang ini wah jangan ditanya lagi dia mah. Dia udah ke Baduy itu sekitar hampir 20 tahun yang lalu. Wah, gokil sih. Oke, dari stasiun Rangkas Bitung ini kita langsung aja menuju ke pintu keluar di sebelah sana. Ada di sebelah kanan. Heeh, sebelah kanan. Iya, satu pintu doang dia kok, pintu keluarnya. Nah, kita langsung aja keluar belok kanan. Jadi pintu keluar stasiun Rangkas Bitung ini tuh cuma satu doang. Itu di sana bang, depan pintu keluar. Oke. Jadi Rangkas Bitung ini stasiun paling ujung untuk KRL yang mengarah ke barat atau ngulon istilahnya. Dan di stasiun Rangkas Bitung ini juga ada kereta api lokal Merak yang ke stasiun Merak. Tadi keretanya udah ada di jalur 3. Sini juga ada Alfa Express. Nanti kita keluarnya lewat sini nih. Kita akan naik angkutan umum ke Cibolegger setelah ini ke Baduy. Sekarang jam 12.29 ya. Kayaknya masih ada sih. Elok. Ini kita tap out-nya di mana KRL? Oh, situ ya. Situ deket, Bang. Di sini aja lebih dekat. Kalau sana kan ke arah pasar, lebih jauh ke arah ini. Biasanya elap yang Cibolegger bukan ngetem di sini ya? Terus dari sana kemana lagi? Langsung dapat ini, angkot yang menuju ke... Oh, itu angkot. Ya, maksudnya kemarin sore. Oh, kalau elap kayaknya di situ deh, setahu saya. Oh. Ya, Mas Damri juga kemarin di sini? Iya, ini kalau Damri dia juga ngetemnya di sini, di depan sini. Tapi cuma ada jam 9 pagi doang kalau Damri. Ini penumpang-penumpang yang mau naik kereta api lokal ke Merak nih, rame banget. Jadi selain tiket kereta api lokal Merak bisa dipesan online lewat aplikasi Kai Akses, juga bisa beli langsung di situ. Nah, beberapa waktu lalu sih saya pernah kesini dan di situ tuh ada elap-elap yang mangkal itu ke Cibolegger. Nah, jadi kita keluar ke kanan ya pak? Terminal sini. Terminal apa namanya pak? Terminal lama. Terminal lama? Bukan Mandala ya, beda lagi ya? Oh itu ya. Itu ada elap tuh pak, mana tuh? Elap itu jurusan Uncang. Apa? Uncang? Oh iya tuh banyak tuh. Oh ternyata di sini ada terminal loh tuh, elap-elap semua tuh. Ini banyak banget elap, nggak tahu tujuannya kemana aja nih, kagak ada tulisan. Ini elap kemana pak? Ini ke Perigi pak. Perigi? Oh, kalau iya. Ini sama Perigi juga? Iya sama, saya ke Perigi juga. Oh ini Perigi, Perigi ya. Masih pak? Banten Selatan juga? Iya Cijahe itu Baduy. Oh Cijahe. Oh ini Cijahe yang ini? Iya, lebih cepat jalan ke Baduynya ya, dekat. Kalau ke Cibolegger nggak ada pak? Sini pak? Nggak ada di sini. Di mana kok Cibolegger naik? Kalau Cibolegger mah harus ke sana lagi. Iya naik, kak? Naik angkutan umum lagi. Oh ke AW ya? Iya. Di sini hanya Cijahe ya? Cijahe. Kita kan mau Cijahe, kalau mau Cijahe sama saya sekarang mau pulang. Ke Cibolegger, kita mau ke Cibolegernya dulu sebenarnya, Pak. Iya, pulangnya. Nanti. Pulangnya ke Cibolegger kalau mau ke Cijahe mah. Ini keren banget nih, umplung. Gokil, lampunya masih bulat. Wah, gila masih terawat banget. Keren banget. Gokil, gokil. Umplung. Cakep banget. Karena dari terminal lama nggak ada elap yang ke Cibolegger, jadi kita harus ke terminal AW. Dari stasiun Rangkas Bitung ke terminal AW jaraknya sekitar 5 km.
Untuk menuju ke sana, ke Terminal Awe, kita bisa naik angkot yang berwarna merah. Dan angkot tersebut biasanya ngetime di perlintasan kereta api yang berada di sisi barat stasiun Rangkas Bitung, atau perlintasan kereta api yang dekat dengan pasar Rangkas Bitung. Ketika kita kembali ke stasiun, ternyata sudah ada bis Damri Perintis yang terparkir di depan stasiun Rangkas Bitung. Dan setelah saya tanya-tanya ke drivernya, ternyata ini adalah bis Damri Perintis yang dari arah Cirinten ke Terminal Pakupatan Serang. Jadi bis Damri Perintis ini berangkat dari stasiun Rangkas Bitung ke arah Cirintennya itu pagi sekitar jam 7 dengan ongkos Rp35.000. Nah, jadi bisa banget nih bagi kalian yang ingin ke Baduy Dalam via Cijahe, juga bisa naik bis Damri Perintis ini. Dan ini berarti dia ke arah Serang, Terminal Serang. Bentar lagi berangkat kayaknya. Yuk kita naik, cari angkot yang ke Terminal Awe di depan sana. Nah, ternyata elep-elep yang biasanya terparkir di depan parkiran stasiun Rangkas Bitung itu adalah elep sewaan. Elep yang sudah di-booking dan akan di-charter oleh rombongan untuk menuju ke Baduy Luar atau ke Ciboleger. Jadi kalau kita mau naik elep ke Ciboleger, kita harus ke Terminal Awe. Ini perlintasan kereta api. Angkotnya di sini, Bang. Ke arah sono apa ke arah sono? Sono kan balik lagi. Oh, ke arah sono. Berarti kita nyebrang. Nah, ini rel kereta api ke arah ujung barat Pulau Jawa ke Merak. Itu keretanya tuh. Apakah ini angkotnya? Ya udah, naik aja biar langsung jalan. Ini lah ya? Oh, ini Cisimet TB. Ayo naik. Menarik itu. Oh, ini Ciboleger. Oh, ini mobilnya, Bu. Iya, okay. Ini yang kuning. Saya juga mau ke Ciboleger. Oh, Ciboleger juga. Mantap. Tiga, iya, kasih ya. 20.000 tiga orang apa sih? Ini Ciboleger, Pak? Iya. Oke. Okay. Jam berapa Pak berangkatnya, Pak? Jam depan masih kosong, Pak? Kosong. Oke, okay, depan aja. Perjalanan dari Terminal Awe ke Ciboleger akan menempuh jarak 40 km dengan estimasi waktu 1 jam 30 menit. Dan elep ini akan mengakhiri perjalanannya di Terminal Ciboleger yang merupakan gerbang masuk untuk menuju ke Baduy Luar dan Baduy Dalam. Nah, jadi nanti tuh pas kalian turun, nah itu tuh udah langsung ke arah Baduy Luar tuh, nggak usah naik ojek-ojek lagi. Adapun ongkos dari Terminal Awe ke Ciboleger, kala itu kami dipintai Rp30.000 per orang, termasuk murah lah ya untuk jarak 40 km.
dan ELF ini beroperasi dari jam 9 pagi sampai dengan yang terakhir sekitar jam 3 sore. Namun apabila kalian sudah kehabisan ELF, kalian juga bisa menggunakan angkot dari Terminal Aweh menuju ke Ciboleger. Angkotnya berwarna biru dan itu angkotnya beroperasi sampai sekitar jam 6 sore. Lengkap apa bungkus? Berapa pak? Ciboleger? 30. 30 kan pak? Sampai sore ELF ya? Enggak. Siap jam 3? Berarti kalau udah di atas jam 3 naik angkot. Ini mau jadi orang Baduy teh. Dia pengen ngelamar orang Baduy teh. Boleh aja. Boleh aja, Bang. Boleh tuh. Kalau dia malam ya teh. Tuh, jodoh ya teh ya. Nah, di sini tuh ada 3 ELF yang terparkir. ELF yang paling belakang berwarna hijau itu tujuan ke Cisimet. Terus yang di tengah berwarna kuning itu ELF kita tujuan ke Ciboleger, dan ELF yang paling depan ini ELF tujuan ke Bojongmanik. Sebenarnya arahnya mah sama-sama aja gitu, cuma tujuan akhirnya aja yang berbeda. Oke, jam 14.18 kita berangkat dari Terminal Aweh. Sini ke Baduy berapa jam, Bang? 1 jam setengah. 1 jam setengah. Kalau ELF terakhir ke Ciboleger jam berapa? Apa? ELF terakhir ke Ciboleger jam berapa? Gak tentu sih, kalau gak tentu. Semuanya aktif mah jam 4. Jam 4 masih ada ya? Kalau aktif, kalau sekarang kan gak aktif ya. Oh gak aktif, maksudnya sepi apa? Iya, sepi. Oh. Yang... kalau weekend banyak ya? Kalau Sabtu Minggu gitu jam 4 masih ada ya? Kalau Sabtu Minggu itu sedikit. Oh sedikit malah? Pakai borongan. Oh, oh biasanya borongan. Sewaan ya? Iya, charteran. Oh ya charter. Ya. Tapi misalnya udah kehabisan ELF bisa naik angkot kan masih? Yang dari stasiun itu ada nggak sih katanya? Ada aja. Cisimet. Berarti banyak juga yang ke Baduy itu liburan? Baduy itu banyak. Apalagi sekarang nih, lagi musim durian nih. Iya. Rame nih, musim durian. Durian di sana berapaan, Bang? Tergantung duriannya sih. Ada yang 20-25. Oh, ada ya? Iya. Ada teman saya yang ngidam durian misalnya. Di Jakarta mahal-mahal, Bang. Berarti ini tadi pagi berangkat dari Ciboleger? Iya. Pagi, berarti 1 PP ya? 1 PP. Kalau weekend susah. Susah naik ya, yang gini kita? Susah, kadang-kadang nggak kepanggil mobil gitu. Karena sudah banyak yang ini, borongan ya? Sudah yang booking. Nah itu kalau udah nggak ada lagi gimana? Kita bisa ikut kali ya, nimbrung itu? Patungan? Di atas? Borong aja. Naik di atas. Ada banyak yang ini ya, open trip gitu. Iya, open trip. Berarti rame juga Baduy. Sekarang rame. Lah isi sinar dulu. Gimana Mas Adi? Gimana Mas Adi? Sudah siap? Maharnya udah disiapin, maharnya. Ini satu apa nih, Bang? Pelayangan. Oh, pelayangan. Satu pelayangan, banyak yang jual durian. Ini janjian durian dari sana juga, Bang? Dari Baduy janjian. Ini rambutan juga musim tuh. Lagi musim hujan ya, sini ya? Iya. Wes bubaran anak sekolah SMP Negeri 1 Cimarga. Cimarga.
banget liat bocah pakai sepeda gini deh. Sama Nugro kecil ya itu. Bahaya banget. Mending naik peda biasa dah daripada peda gini. Kalau peda biasa kan ngebut, biasa ngebut gini. Kalau di sini malam aman nggak sih ya jalur? Aman lah sih. Aman lah ya. Sampai tengah malam gitu aman. Iya. Pernah ketemu anak-anak begal apa gitu? Nggak ada ya. Oh, ini ada anak-anak yang naik. Bisa anak-anak yang naik? Bisa. Ayo naik. Ya udah nunggu dari tadi kayaknya. Iya. Saya dulu SMA SMP kelas 3. Malu dia, malu. Ngeheng guys, HP-nya guys. Oh ini. Terima kasih. Terima kasih. Ini bang. Kita tabrak di ujung mana Cirinten. Oh Cirinten itu suara sama Baduy bang ya? Cirinten itu Baduy dalam masih? Bukan lah. Tapi jauh Baduy. Tapi kalau mau ke Baduy bisa turun Cirinten. Bukan Cirinten. Cijahe, cuman jalur Cirinten. Oh, jalurnya berarti jalur Cirinten. Oh, berarti kalau mau ke Cijahe, Cirinten lewat Cijahe. Cijahe. Oh, Cirinten kebalik atuh, Kang. Oh iya. Arahnya arah Cirinten. Soalnya tadi Damri di Terminal Langkas tuh dia terusannya Baduy dalam, tapi Cirinten kan ada Ciboleger ada Cijahe. Iya, dari Cirinten nyambung lagi ke Cijahe. Nyambung lagi. Oh, gitu. Enggak kayak Ciboleger, kalau Ciboleger kan langsung naik dikit ya. Iya, terima kasih. Makasih ya. Kalau Ciboleger kan naik dikit langsung Baduy. Gitu. Langsung Baduy. Oh, ini kita antrian ya. Buka tutup.
nggak hujan, semoga nggak hujan. Yap, awas dari adiknya. Oke guys, gimana bang? Aman. Eh, halo dulu dong. Halo jaga aku. Jatuh. Kenapa deh? Jatuh sendiri. Eh, serius? Nabrak apa? Masa kenceng gitu? Kenceng gitu? Gak tau, kayak ngerem dadakan. Ngerem apaan? Ngantuk gak sih? Puyeng banget habis belajar MTK. Ini mainan biji ini, biji karet. Ini biji karet ya? Diaduk itu kan ya? Yang hancur kalah. Masa? Iya kan ya? Tuh, dulu di UI banyak biji karet. Lato-lato. Oh, kita belok kiri, guys. Itu lurus mana ya? Bojongmanik. Oh, Bojongmanik. Oh, iya elep yang tadi tuh Bojongmanik yang di terminal stasiun Rangkas. Oke, teman-teman, karena hujan semakin deras, jadi kita pindah ke dek bawah. Di atas masih ada bocah-bocah yang sekolah tadi itu. Ini sebenarnya hujannya masih nggak tahu nih ya, deras apa nggak ya? Kalau di atas kayak masih ragu-ragu. Lumayan sih kalau di atas. Eh, iya sih, makin deras. Oh iya, deras banget. Nah, pas saya balik ke dalam elep, ternyata di dalam elep ini ada beberapa warga Baduy Luar yang baru pulang dari ladang. Jadi untuk Baduy Luar ini, mereka masih diperbolehkan untuk naik angkutan umum, sedangkan untuk Baduy Dalam itu nggak diperbolehkan. Dan perbedaan yang paling mencolok antara Baduy Luar dan Baduy Dalam itu kita bisa lihat dari pakaiannya. Kalau Baduy Dalam, pakaiannya atau ikat kepalanya itu berwarna putih, sedangkan untuk Baduy Luar, ikat kepala atau kainnya itu berwarna biru gelap. Karena hari udah semakin sore, plus ditambah hujan yang lumayan deras, jadi nanti kita nggak langsung tancap gas trekking atau jalan kaki ke Baduy Dalam. Mengingat jalan kaki dari Baduy Luar atau dari Ciboleger ke Baduy Dalamnya ini tuh lumayan jauh, sekitar 3-4 jam perjalanan. Jadi nanti kita bakal nginep dulu di Baduy Luar, baru deh di keesokan harinya kita akan tancap gas menuju ke Baduy Dalam. Untuk cara menginap di daerah Baduy Luar, nanti deh saya akan kasih tahu di video berikutnya. Sekalian juga kita akan ngajak kalian buat trekking atau jalan kaki ke Baduy Dalam. Wah, pokoknya ikutin terus dah perjalanan kali ini, terutama bagi kalian yang ingin ke Baduy tapi gak pengen ikut open trip. Akhirnya kita sampai juga. 16.18 berarti sekitar 1 jam. Ya, 1 setengah jam. Tas saya di depan. Aduh ya Allah. Makasih banyak ya. Ya, siap. Istirahat dulu. Mau ngemil dulu. Oh iya. Kasih, Bang. Ya. Jadi ini elepnya, oh iya. Ini berangkat lagi kapan, A? Besok. Besok jam berapa? Jam 8. Oh pagi? Iya. Oh berarti, oh iya deh. Tapi kalau yang dari sini sore ada gak sih? Sore paling ada jam 1. Jam 1 siang? Iya. Ih, sore gitu. Kalau nyarter bisa sore ya? Bisa. Oh oke, okay, oke. Okay. Kalau mau. Oke. Okay. Oh iya, nomor teleponnya? Boleh. Kalau mau. Lupa. Ini dia nih, tegunya Ciboleger. Tuh ada Indomaret juga sih, tunggu kayak gue. Oh itu tuh damrinya tuh.
Oh, ada penginapan juga tuh, Pak. Nah, ini patung selamat datangnya. Kalau ke arah Baduynya tuh lewat sana. Tuh. Dan ini ada penginapan juga sini. Gokil juga. Ada minimarket di sini, ada Alfa, ada Indomaret, lengkap tuh. Gokil. Mencuk sinyal di sini aman ya, Bang ya? Masih aman sini ya, sinyal. Di luar juga masih aman kan. Sinyal HP masih 4G dapat lah. 4G plus, Bang. 4G plus. Oh iya, mantap. Nah, jadi sebenarnya di Terminal Ciboleger ini kita udah janjian dengan orang Baduy Dalam. Ada Bang Sarmin dan juga Bang Endri. Nah, Bang Sarmin dan Bang Endri ini biasanya mereka membawa para pengunjung atau mendampingi para pengunjung yang ingin trekking ke Baduy Dalam. Sebenarnya nggak harus didampingi juga nggak apa-apa sih, cuma kan perjalanan dari Baduy Luar ke Baduy Dalamnya itu lumayan jauh, terus juga banyak percabang-percabangannya. Jadi supaya nggak tersesat, alangkah baiknya sih kalian minta didampingi sama orang Baduy Dalamnya kayak Bang Sarmin dan juga Bang Endri ini. Nah, enaknya kalau kita didampingi oleh warga Baduy Dalam seperti Bang Endri dan juga Bang Sarmin ini tuh, ketika kita mau bermalam di rumah warga lokal tuh, kita nanti bakal dicariin tempatnya, entah di rumah saudaranya atau di rumah temennya dari Bang Sarmin atau Bang Endri ini. Soalnya di Baduy Luar, di Baduy Dalam itu kan gak ada penginapan sama sekali ya, adanya cuma rumah-rumah warga lokal. Jadi kalau kita mau menginap, ya nginapnya di situ nanti, di rumah warga lokal. Sebenarnya kalau kalian cuma pengen berkunjung ke Baduy Luar sih, gak harus didampingi juga gak apa-apa ya, soalnya juga deket banget dari Terminal Ciboleger ke Baduy Luar, dan itu udah ada petunjuk jalannya. Cuma ya bagi kalian yang pengen trekking ke Baduy Dalam sih, saran saya mending ditemani atau didampingi oleh mereka-mereka nih, kayak Bang Sarmin atau Bang Endri atau warga masyarakat Baduy Dalam gitu, teman-teman. Bagi kalian yang mau tanya-tanya sama Bang Sarmin atau Bang Endri, kalian bisa DM aja Instagramnya yang ada di layar kaca ini. Barangkali ada yang butuh infonya gitu. Oke, sekian dulu video perjalanan kali ini, dan kita lanjut ke video berikutnya. Untuk video berikutnya, linknya ada di kolom deskripsi kalau udah tayang. Dan di video berikutnya nanti kita akan ngajak kalian buat trekking ke Baduy Dalam. Penasaran seperti apa medan dan rintangannya? Silakan tonton aja video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa.